atlet menembak pusat polisi militer Angkatan Laut kembali menorehkan prestasi dan naik ke podium juara dalam ajang lomba menembak Tribuana Merah Putih Open Championship 2022 IPSC Level 2 yang diselenggarakan di lapangan tembak Sudaryanto Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, yaitu mendapatkan juara 3 kategori individu putra TNI Polri, pistol eksekutif 20 meter, dan juara 3 kategori individu putri TNI Polri, menembak tepat presisi 25 meter. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH, beserta Wadan Puspomal dan para pejabat utama Puspomal menghadiri acara peringatan HUT ke-76 Jalas Nastri tahun 2022 yang bertema Jalas Nastri berperan serta mewujudkan keluarga yang sehat, produktif, dan inovatif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, bertempat di RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pomal Lantamal 1 Belawan melaksanakan pemeriksaan terhadap KRI Sultan Iskandar Muda 367 di Dermaga 102 Pelindo Belawan, Sumatera Utara, pasca KRI SIM 367 bersama dengan 119 prajurit TNI AL selesai melaksanakan tugas operasi yang tergabung dalam Maritim Task Force TNI Kontingen Garuda 286 UNIFIL selama 1 tahun di Lebanon. Pemeriksaan tersebut untuk mencegah masuknya barang terlarang, barang berbahaya dan barang ilegal yang tidak diizinkan dibawa dan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH, menghadiri upacara serah terima jabatan Aslok Kasal, Kadis Faslanal, serta Kadis Komlekal yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Diharapkan dengan adanya sertijab ini dapat mendukung kelancaran tugas pokok TNI Angkatan Laut. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH, mengikuti rapat kesiapan tiap bidang dalam rangkaian kegiatan HUT ke-77 TNI AL tahun 2022 bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam hal ini, Puspomal diberikan tanggung jawab sebagai panitia bidang pameran dan touring mobil tua ex-militer yang kesiapannya dipaparkan oleh Dirbingakti Puspomal. Polisi Militer Lantamal 1 Belawan menerima kunjungan kerja dari Asisten Pidana Militer dan Jaksa Muda Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang bertempat di Mako Pom Lantamal 1 Belawan, Jalan Serma Hanafiah, nomor 01 Belawan Medan, Sumatera Utara. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai penanganan tindak pidana koneksitas yang berhubungan dengan masyarakat sipil dan TNI. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit dan PNS, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kusri agama. Bagi yang beragama Islam, dilaksanakan di Masjid Biru An-Nizam Puspomal, dan bagi yang beragama Kristen di ruang VIP lapangan tembak Puspomal, sekaligus melaksanakan doa bersama yang ditujukan kepada almarhum Laksamana Pertama TNI Eko Purwanto, SEMAP CFRA, yang sebelumnya menjabat Kadis Bekal sebagai bentuk penghormatan atas jasa dari almarhum yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan dan kejayaan TNI Angkatan Laut. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang bekerja sama dengan Dewan Pembina Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa dan Akademi Pariwisata Nusantara menyelenggarakan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 di Mako Puspomal, Jakarta Utara. Direktur Pembinaan Personil Puspomal membuka secara langsung pelatihan tersebut sekaligus membacakan amanat dari Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH.
Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH, menghadiri acara silaturahmi bersama Kasal dan pimpinan media massa bertempat di KRI Dewa Ruci. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan juga minum kopi bersama sambil menikmati pelayaran bersama KRI Dewa Ruci dengan bertujuan untuk menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan para awak media. Karena pada saat ini, media menjadi faktor yang sangat penting dalam mendapatkan informasi serta media promosi bagi TNI Angkatan Laut. Bank BJB Wilayah Rawamangun melaksanakan sosialisasi produk perbankan, yaitu pelayanan kredit bagi seluruh prajurit dan PNS Puspomal di Gedung RB Supardan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Pembinaan Personil Puspomal yang didampingi oleh beberapa pejabat utama Puspomal serta seluruh prajurit dan PNS Puspomal. Menjelang peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, keluarga besar Puspomal melaksanakan doa bersama. Bagi yang beragama Islam, dilaksanakan di Masjid Biru An-Nizam, dan yang beragama Kristen di ruang VIP lapangan tembak Puspomal. Diharapkan dengan dilaksanakannya doa bersama di Mako Puspomal dan di seluruh satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut tersebut, seluruh rangkaian peringatan HUT TNI AL tahun 2022 dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta menjadikan TNI Angkatan Laut semakin profesional, tangguh, modern, dan siap mensukseskan Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.